Ini dari timur terminal. Nah, ini pintu keluar ya. Satu depan SMP 1 ya ini ya. Oh, ini yang lampu merah. Hah? Banyak yang jualan. Terono wae. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel saya Geong Moto Vlog. Semoga semua sukses dunia, sukses akhirat, amin. Ya oke, pada video kali ini saya mulai dari depan terminal Selo Aji, Kota Ponorogo ya mas bro ya. Ini acaranya jalan-jalan menyore santai. Nah ini terminal lama ya ini. Oh yang lama, ya itu udah pindah di sampingnya soalnya. Ini dari timur terminal. Nah ini pintu keluar ya. Ada bis patah Surabaya. Nah ini ke arah barat. Dan nanti mau ke Malioboro Ponorogo juga. Yes. Oke, keliling-keliling. Jalan-jalan santai. Ini belok kiri, jalan terus. Oke. Kalau ke kanan bisa ke Madiun. Nah, lurus ke sana, ke kiri bisa ke Pacitan ya. Pacitan kota bisa. Ini terminal Selo Aji. Ini jam 4:30 ya mas bro ya. 4:30 sore. Ya menyore ya sore. Dulu saya pernah ke apa itu Malioboronya Ponorogo ya, tapi pas belum jadi. Nah sekarang sudah jadi. Jadi sudah bagus lah daripada yang dulu. Dulu kan belum, masih dalam pembangunan. Nah, ini di daerah Keniten ya mas bro. Ini kanan jalan SPBU Keniten. Ada Pak Gojek. Nah, gitu. Kanan jalan banyak layangan. Layangannya hantu. Soalnya di sini lagi musim layangan ya, soalnya anginnya pas kenceng-kencengnya ini dan jarang hujan alias kemarau, kemarau yang kadang mendung tapi nggak jelas. Ini di oh anginnya gede bro. Terminal barang truk-truk hampir situ dulu apa yopie gak paham. Nah ini perempatan pabrik es, pabrik esnya kanan jalan. Ini ada Pul Sari Mulyo bus ya, Ponorogo Pacitan itu. Nah ini kita lurus ke arah kota. Ini perempatan pabrik es, ada pos polisi. Ini agak rame ya, ini ya sudah masuk i kota jadi yo lo atau rapat bro jalannya bro. Ini banyak yang jualan bunga-bunga. Nah ini Ponorogo Kota Reog. Lampu merah lagi. Nah ini belok ke kiri bisa ke Magetan ya, lewat mana itu Keniten, lembah bro ya. Ini lampu hijau, kita langsung saja. Wah, ini banter motornya.
Jalan Soekarno Hatta ya ini. Nah, hijau lagi, kita bablas aja sampai sana. Malah wis ora kebagian hijau. Kita berhenti dulu. Ini mana ini tuh daerah? Loh, saya sendiri kurang tahu. Ini Pul Bosjaya ini ya. Sebelah kiri. Hijau mas bro, jalan lagi. Ini daerah Pasar Legi, Pasar Legi Ponorogo. Pasarnya sudah dibuka itu, peresmiannya nggak tahu kemarin atau kapan dulu, udah agak lama kok. Ya, jadi udah, oh itu tuh, udah dibuka. Oh, ini parkirnya di bawah. Nah, jalan Malioboro. Malioboronya Ponorogo di depan sana itu, bro. Di selatan Pasar Legi ya. Pasar Legi Ponorogo. Ini perempatan Pasar Legi. Kayak motor iso mlebu ora, bro? Oh, iso, bro. Iso ora, bro. Bisa ditutup, bro. Oh iya ditutup bro, jadi saya muter dulu ini. Tak lewat sini. Ternyata jalannya ditutup. Berarti saya cari terabasan dulu ini. Nah ini metu ngendi bro, jadi metu gang-gang sini itu bisa bro. Nah lewat sini saja, daripada lama. Lewat sini saja. Kita jalan yang kanan nenek pura gitu. Oh, yang depan ternyata. Untuk bro. Wah ini podo wae iki bro, salah jalan iki melan. Sekarang muter-muter malam tuh. Ini di Jalan Muria ini. Ini lewat sini bisa enggak ini? Alah, wes munyer-munyer gitu. Ya harus muter sini ternyata. Oke. Lewatnya yang depan sana, belok kanan ya. Nah ini lewat sini. Nah ini tembusnya Malioboro, Ponorogo. Nah ini tembusnya. Ini jalan apa lagi bro? Berapa?
Kok ditutup kenapa ya jalannya ya? Saya juga nggak tahu. Nah ini depan ini sudah Malioboro Ponorogo. Ini udah banyak yang nongkrong mungkin ya jam segini. Wah itu loh bro, jalannya ditutup kok. Nice, santai baik ibu. Yes, ayo dulu Kota Ponorogo bro. Ini bisa ngopi-ngopi. Wah, aku ngopi nangke ini gitu masuk ibu. Sudah ramai ya jam segini ya. Ya lumayan lah, nggak ramai banget. Mungkin kalau malam ya ramainya. SMP 1, depan SMP 1 ya ini ya. Oh ini yang lampu merah yang baru diresmikan ini juga ini. Yo tambah resik bro, tambah mending yang jelas. Ayo. Ini gronjalannya terlalu tinggi ini. Iya. Jadi harus pelan. Oh, coba hantar, bro. Mumbul. Saya tak ambil kanan ya ini. Ke arah alun-alun aja ini. Ya ini ya. Harusnya kiri bro tadi bro, bisa muter sana ya. Ya sudah apa-apa bro, nganan. Jalan lagi. Wah ini sulap ini bro, balaknya silau. Yes, ini nyurai santai sekalian berbagi informasi ya, informasi kondisi Kota Ponorogo saat ini. Gak tahu ini PPKM-nya sampai jam berapa ini, jam 8 apa jam 9 gak tahu nih kalau di Ponorogo ya. Lampu merah bro ya depan bro. Nah ini yo kita muter ke alun-alun aja sekalian. Oh ya yang jualan udah banyak. Kalau dulu kan PPKM itu, jadi apa awal-awal PPKM itu bro, belum nggak boleh apa nggak boleh jualan itu katanya. Oke hijau langsung masuk aja bro. Ini nganan pengiri bro. Udah rame bro. Mampir dulu di depan sini sebentar saja ini. Kalau parkir nggak boleh ya, kalau cuma mampir ya boleh nih.
Udah rame bro, halo-halonya. Kalau sini kayaknya ya kurang terlalu rame. Kita masuk saja ini. Oh, jalannya kono bro. Yo, kayak gini bro, alun-alun nih bro, biasa. Banyak yang jualan. Muter ono wae. Ya begini ya bro ya, kondisinya mulai rame, ekonomi mulai bangkit ya, karena PPKM udah agak diperlonggar nih katanya. Tapi saya nggak kesana bro, dulu sudah pernah kesana ya, tak buatkan video, sekarang muter-muter aja nih lewat sampingnya. Jalannya bro, kita muter lagi. Dan yang jualan juga sudah banyak. Ya begini ya kondisinya ya, nyore-nyore ramai bro kalau sore. Wah, ini ada Pizza Hut. Pizza Hut bro baru buka ini. Ya oke mas bro ya, begini kondisinya lumayan rame. Cukup sekian ya video kali ini, keliling jalan-jalan sore Kota Ponorogo. Cukup sekian, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.